Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi bareng Jinak TV. Ini tepatnya dari Kemis Kliwon, tanggal 30 Desember 2021 teman-teman. Ini dari Pasar Sapi Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Ini ada yang ya ini dikatakan super ya super sih. Ada sapi limusin. Dilihat dari posturnya, dari pantatnya lebar banget ini. Nah, ini. Harga berapa, Din? Tiga. Ini buka harga 33, teman-teman. Seperti ini kualitas sapinya ya. Nah, ini. Pintae 33. Tiga, bos. Ada limusin ya. Limusin. Nah, ya. Seperti ini dari segi posturnya, dari kaki-kakinya. Sapi sakit budi, Pak. Kunduran. Kunduran, Blora. Ya, Kunduran. Butter. Sapi dari Kunduran, Blora. Mantap ini 33, baik kenceng-kenceng banget ya. 33 ya, limusin teman-teman. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Ini posisi dari belakang, saya ambil gambar. 33. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Ini baru dicek sama calon pembeli. Salah satunya kolektor sapi jumbo ya. Kita ambil posisi sangat gimana ya? Ini sangat susah sekali ngambil posisinya, lebih enak. 33. Wah, cek. Cek. Halo. Ye, bentar. Ini. Halo. Bobot kira-kira berapa? Kira-kira ya 6 kintal. Halo, Ye. Cek bote. Timbangan itu. Bobot berapa, Bas? 6 kintal kurang. 6 kintal kurang ya. Tawar 28. Tawar 28 ya. Bobot 6 kintal kurang ya. Tawar 28. Mintanya 33 jari ini mau. Ya penawaran dari pagi. Dari pagi. Sekarang kan udah siang. Sudah siang. Mintanya 28. Ditawar 28. Nah, ini. 6 kintal kurang sedikit. Ya, bobotnya 6 kintal kurang sedikit. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Bokong-bokongane. Oh, bokongane. Bokongane kempot. Kempot. Ini. Seperti ini tuh kualitas sapinya, teman-teman. Ini tidak ada 6 kilo, 600 kilo kurang dikit. Penawaran 28, buka harga 30 lebih tadi. Seperti ini salah satu sapi dari daerah Kunduran. Ada limusin. Selain limusin juga ini ada pekon. Ini harga 30 lebih ini. Si pekon hitam. Kualitas sapi-sapi hari ini khususnya di sapi-sapi Lemon Pasar Wirosari, teman-teman. Ini tepatnya di hari Kemis Kliwon tanggal 30 Desember 2021. Ya, termasuknya ini akhir tahun ya, di penghujung tahun. Situasi dan kondisi Pasar Wirosari, teman-teman. Seperti ini bacon.
mantep di begonya. Lihat dari kepalanya. Dari kaki-kakinya. Dari pantatnya. Ini para juragan-juragan sapi. Rugi 2 juta. Duit opo bos? 2,8. Payo wis. Wis tak lingkarin tadi itu. Sing iku. 28 tren wis deal. Tren wis deal. Deal 28. Uangnya lho. Ini uangnya biar deal 28 ya. Wah, ini bosnya, ini bosnya. Ini uangnya biar rugi pira, bos? 28. Iya, rugi. 2 juta. Rugi 2 juta. Wis sian. Rugi 2 juta. Ya. Rugi 2 juta siap bos. Nah, ini bayaran bos. Bayaran lur. Bayaran teman-teman. Nah. Bos malah bos Pak Lurah binti setengah. Oh iya karepe. Binti salurah iki. Pak Lurah biar masuk. Boleh bos itu kami gede rek. Bos sampe akeh pola tuku iki. Warit to beli Mas. Warit. Nah, beli warit nang beli iki. Rugi 2 juta men. Ya urus bodo bos. Nah ini proses Lurah Pundi Pak? Lurah Kunduran. Lurah Kunduran, sapanya Pak Lurah Kunduran. Lurah Mas ini. Lurah Blura. Seperti ini proses pembayaran. Deal dengan harga 28. Iya. Betul bos. Nah, seperti ini. Nah, proses pembayaran. Bulan ya. Kami tua betul cok. Betul cok. Betul cok. Kami tua betul cok. Oke siap. Nah, ini. Seperti ini prosesnya. Deal 28. Sapinya seperti ini. Lebih tipis apa? Min. Seperti ini. Rugi 2 juta, Mas. Terjual 28. Sen ku wong ndi, Pak? Sen ku Kudus. Wong Kudus. Iya, orang Kudus. Oh, yang beli juragan dari Kudus, teman-teman. Ternyata rugi 2 juta terpaksa dilepas, ya. Ini sapi-sapi di sini di Pasar Widosari, ini juga ada limusin lagi. 26.500. Nah, ini masuknya masih bakalan. Ada sapi limusin, teman-teman. Seperti ini tuh kualitas sapinya. 65 bisa digoyang, bisa ditawar, teman-teman. Seperti ini tuh kualitas sapi-sapi pagi ini di Pasar Widosari. Puel pira, bos? Puel sepasang ini, bos. Puel sepasang ya, ini puel sepasang. Ada libusin, teman-teman. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Nah, inilah sapi-sapi di Pasar Widosari, teman-teman. Ada sapi-sapi bakalan. Ada sapi limusin. Seperti ini tuh kualitas sapi-sapinya pagi ini. Kalau untuk sapinya sendiri di sini tuh agak sepi ya. Nggak tahu ini akhir-akhir ini sepi Pasar Widosari, teman-teman. Ya seperti biasanya. Biasanya padat sini. Atau mungkin barangnya yang kurang atau gimana ya. Ini deretan sapi-sapi yang ada di Pasar Widosari.
Bapak ini teman-teman. Inilah situasi dan kondisi Pasar Rosari Grobogan Jawa Tengah. Yang ini tadi rugi 2 juta. Terpaksa dilepas ini. Seperti ini. Ada limusin cross. Yang ini 26.500 bisa ditawar well satu pasang. Itu proses pembayaran sudah selesai. Juragan dari Kudus ya. 28 juta patok E 30. 30 ribu ya bos ya. 40 ada. 40. Oh, 40 di proses pembayarannya. Rugi 2 juta ya. Wah, rugi 2 juta ya bos ya. 30. Ya gue 30. Utang telung sasi. Utang telung sasi itu. Telung mulu utang telung sasi didol 28. Waduh ya. Ya iku. Ya tembang jiko bang. Iya jadi bos. Seminggu ora bener ya mulai. Iya jadi seminggu ora bener pulih. Seperti ini teman-teman. Bila kegiatan ada di pasar sapi, kalau ndak untung ya rugi ya. Ini ambilnya belinya harga 30, ini dijual lagi laku harga 28. Ini rugi 2 jutaan teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah review kami di salah satu sapi limusin. Beli harga 30, dijual lagi laku 28, rugi 2 juta teman-teman. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Salam sehat, salam sukses. Amin.